tampil berhijab sejak 2014. Kemudiannya ambil keputusan untuk berpudar sejak 15 Oktober 2020. Kini sedar tak sedar dah hampir 3 tahun pun Niloufar berpudar. Dan boleh Pinky katakan cerita dan perjalanan hijrah Niloufar memang selalu menjadi inspirasi dan sebutan ramai. Setuju tak? Menerusi laman Instagram, Niloufar memang tak kerekut dan selalu berkongsikan ilmu, especially bab-bab agama buat para pengikutnya. Selain itu, Niloufar juga selalu kongsikan aktiviti dan update terkini mengenai kerjaya mahupun kehidupannya di laman IG. Kembali pada tajuk, baru-baru ini Niloufar ada upload sepotong video throwback beliau ketika mengerjakan ibadah umrah. Dalam video tersebut, ketika mereka sedang tawaf, dapat dilihat sipi-sipi wajah Niloufar dari tepi. Difahamkan, purdah wajib dibuka ketika melakukan tawaf rukun umrah. Menerusi ruang komen, ramai yang perasan kelibat Niloufar tanpa purdah. Dan masing-masing meluahkan rasa rindu. Walaupun dapat lihat sipi-sipi saja, tapi ramai yang memuji kecantikan Niloufar. Selain itu, ramai yang mendoakan kebahagiaan Haris dan Niloufar. Ramai memuji Haris juga kerana berjaya mendidik Niloufar dengan baik. Apa komen korang? Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okay? Thank you.